Sarapan Besti. Apa Besti kata-katai Besti? Wah, mangan nek. Ngece ongrep kudu mangan. Wong urip kudu mangan ye. Enak ae wes. Kakaduk. Kakaduk wes sampe nak mangan. Sampe mangan. Magliko, cocok-cocok. Mangan sak sendok ae, Cak Ri. Ana sampe kendel sampe lebali iki. Tak kakek sendok. Tapi balik. Mencar padha ngelek yup-yupan. Metok jagung. Bapak Desari kena mangan. Oh, petok cintai ngare. Loh, kapan teko iki? Kok gak ro tekone aku. Kali suwe balis. Oh. Langsung nang Tegalan. Iya. Ndak mule. Anu mule Bagas. Kono-kono mule mule pisan. Ada Sari, sarapan. Ternyata masih ada yang ketinggalan Besti tuh. Belum sarapan. Ibu, saya akan sing adang direwangi ndak turu. Direwangi ndak turu, nadang turu blan. Kan memang nang lek. Ya lek, kawane opo lek? Kawane opo kawane? Kawane reok kan. Dudukan lo. Dah. Nek rek, wong ngono ngono opo? Duk, mer. Dudukane kok ora iku kono. Oh, iku. Panen iki. Areng. Wong panen. Lah iya. Wah, dudukane iki rek mari mangan rek. Parman bacaan rek. Mati apa? Mati lombok. Jadi Nyonya Menir lagi ke sebelah mencari cabai. Juragan Parman. Anaknya melu Besti, tidak sekolah Besti. Melu nang Tegalan. Sama Bos Eko yang punya karang sukup. Wah, mantap. Kata-katanya Bos, hari ini Bos. Yang penting action. Action ya. Tangi ya. Action. Ayo kan tangi Besti. Seperti iki menang terus. Aduh, subhanallah. Awas le obat le, mau obat le. Melok kok ndak sekolah to lagi. Oh, prai dhewe apa? Ini cabenya Bos Eko, Besti. Wah, mantap loh. Kok ada cewek di sana, Besti? Woi, cewek pedalaman, cewek pedalaman. Wah, kita menemukan cewek, Besti. Mantap. Ternyata dia lagi leles, Besti ya. Lumayan buat cambal, Besti. Iya. Ndak sarapan, Bu Bos? Itu ditakoni berduanya sama orang-orang Bos. Jadi lupa tadi tidak membawa sandingan berupa berduan alias kukus rokok ya. Ini di sebelah ini punya Pak Oke. Cabenya mantap betul, mantul. Mari oleh rego larang nih Besi, alhamdulillah. Malah seneng aja nih Besi, keduman kadang bu. Keduman sak lencerong-lencer Besti ya. Tetap keduman Besti. Wow. Iki Besti. Berapa anu ini Pak Eko? Luasnya ini Pak Eko. Berapa luasnya ini Pak Eko? Ini tanaman 4.000. 4.000. 2.000 ini sudah petik. Sudah petik. Ini masih remaja. Oh iya. Ini 2000.
total 4.000, kalau TW-nya 10.000. Yang lombok TW ya? TW di bawah itu. Yang di bawah ini. Panen pertama dapat setengah kintal. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Mantap, tambah lemu bosku. Lontek peteng rek. Ki oleh lombok rek. Ambil oleh interior. Iki peda aneh iki, sudah lama saya incar ini. Grand Bulus. Pada jerakane iki. Mangko korek rokok sing tak gowo. Lah. Biasa, sudah biasa seperti itu. Mantap ini bosku. Oke. Sik tak lanjut. Rokokan sik mesti. Brik. Iki lo ngampung iki warung dudulung. Lah iki. Iki lo ngampung mosok panen ngampung ngene gak terus. Iki sing protes iki. Iki bro, iki dulur sing protes sing mang. Wala dak jika no rokok. Panen ora dikak no rokok iki lo ngampung. Ya apa jerakane lali. Ngampung nang jerakan lombok. Jerakan lombok iki. Subhanallah. Ayo Bu Bos. Milih lombok itu lo mana-mana ganja tukuan. Iya, masuk akal. Ini yang remaja lagi diobat oleh Bapak Parman, Suparman. Sobo Tegalan ya isu, mantap pria bersarung. Nanti yang di sarungan pokoknya. Bapak Parman Siombing. Nek ndak ono ndak usah semprot nang yo. Ono buahe tok kan. Sing ganteng kan buah itu godhong. Buah itu. Apa ae rek? Tak kalik sarapan tak kalik. Digoleki sampean iku mang. Hah? Mari ndek ndi? Rumah mang cuk. Loh, kok ndek kene apa? Pertemuan apa? Lo kan di rumah sih cak kali kene sarapan mana? Lebih nikmat sarapan bersama-sama. Iki apa bahasa yuk? Sebelah ini ya maklum jarang jarang mantekalan. Mantekalan ini lagi ngirim tok besti. Tuh Nyonya Munir masih milih cabai. Oh, lain. Masih sejuk udara pasti di sini segar. Jarang polusi kecuali rokok. Ya. Oke, Bos Eko ditutup. Bos Eko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.